my YouTube channel with Miss Claire and Daddy. Yeay! Jadi kali ini kita bertiga mau fingerprint. Apa sih fingerprint? Jadi akan bermain dengan warna-warni cat. Miss Claire, siap melukis Miss Claire? Miss, siap melukis? Nah, Miss Claire dari tadi udah gak sabaran banget. Jadi aku mau memperkenalkan warna-warna sama Claire. Karena Claire lagi suka banget warna-warna. Tapi ini dia harus sentuh, terus dia harus gambar-gambar dengan fingerprint ini. So, yuk, Daddy siap? Ayo. Siap Miss Claire? Siap Miss Claire? Oke. Jadi, kita akan mulai dengan ini bagus banget karena menurut aku ini kayak mengenalkan warna terhadap anak. Jadi anak tuh bisa langsung sentuh, biasanya kan hanya lihat warna-warna. Nah, fingerprint ini kayak mengasah mereka untuk lebih bisa explore warna-warna. Jadi ini juga aman kalau misalkan masuk mulut karena ini friendly untuk baby. Memang ini specially untuk baby ya. Jadi kalau misalkan kita mau ajak baby main dengan warna, pastikan fingerprintnya memang khusus untuk baby. Jadi jangan asal cat aja tapi nggak aman. Jadi memang harus yang spesial, aman kalau misalkan masuk ke mulut gitu. Nah tadi kan Claire masih kayak fokusnya kayak masih bingung, masih nggak fokus gitu, dia kayak kok banyak banget. Nah sekarang dia udah mulai enjoy nyampur-nyampurin warnanya. Mungkin dia rasa kayak cake kali ya guys. Terus juga udah gitu dia mulai tahu kayak gini-giniin ke
kertasnya, ke papernya. Dan ini aku bikin kayak semacam plastik gitu supaya aman, terus nggak noda juga kena yang lain-lain. Terus aku pakai karton supaya clear bisa lebih nyaman. Jadi kalau misalkan langsung di kertas kan warnanya keluar kayak sekarang ini. Ayo clear, lagi clear, lagi ini hasilnya. Ini adalah hasil paintingnya Miss Claire di pipinya sendiri. Oke, Miss. What's this? Excited banget, dia tuh kayak sampai bingung warnanya karena ini banyak banget buat dia. Dan aku tahu banget ini pertama kali kan buat Claire tuh pegang-pegang warna seperti ini. Jadi aku pengen banget Claire tuh jadi anak yang aktif dan dia mulai bisa explore banyak hal. Buat aku pengenalan-pengenalan warna seperti ini bisa dilakukan sampai pada saat baby mungkin udah mulai banyak bergerak gitu. Dan pada saat banyak bergerak, dia mulai banyak explore juga gitu. Nah, cemong banget, cemongan. Ini tenang aja, ini bisa dicuci karena ini catnya tuh nggak yang nempel selamanya di baju. Terus di cover dulu pakai plastik supaya juga nggak perabotan kena perabotan rumah. Jangan lupa siapin juga karton yang banyak. So ini buat aku permainan yang murah meriah, seru, dan juga menguji kesabaran antara mami dan dedinya. Betul, daddy? Iya. Betul, daddy? Iya. Oke. Oke, guys, thank you so much sudah nonton YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe dan aktifin tombol lonceng kalian supaya kalian bisa update video terbaru tentang kita. Yeay! Bye! Hi guys, thank you for watching my YouTube channel. Biar aku semangat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin tombol lonceng kamu supaya kamu bisa tahu dan update tentang video terbaru aku. See you on my next video.